Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah kalian tahu siapa aku? Aku mirip dengan semut, tetapi aku tidak berkeluarga dengan semut. Iya, benar, aku adalah rayap. Perhatikan tubuhku. Aku memiliki 6 kaki, sepasang antena di kepalaku, dan aku memiliki rahang yang kuat untuk mengunyah kayu, daun kering, ataupun sampah sebagai makananku. Aku hidup bersama keluargaku. Keluargaku terdiri dari banyak rayap. Ada rayap pekerja, rayap prajurit, dan juga ada ratu rayap. Kami memiliki tugas masing-masing. Rayap pekerja bertugas untuk membangun sarang, membawakan makanan, menjaga ratu dan telurnya. Rayap prajurit bertugas menjaga pintu masuk sarang. Dia memiliki rahang yang tajam untuk menyemprotkan racun kepada penyusup. Rayap ratu hanya bertugas kawin dan bertelur. Kami membangun sarang yang tinggi menggunakan pasir, kayu yang dikunyah, kotoran kami, kemudian kami lem menggunakan air liur. Sarang kami sangat kuat, itu kami buat untuk menghindari hewan lain memangsa kami. Biasanya burung, kadal, kodok, dan ranggiling suka sekali memakan kami. Nah, ada yang unik dari kami teman-teman. Setelah hujan pertama datang, itu artinya musim kawin buat keluarga kami. Tubuh kami akan tumbuh 4 sayap agar kami bisa terbang mencari pasangan. Saat memiliki sayap, nama kami pun berubah menjadi Laron. Tahu kan kalian Laron? Itu loh yang terbang mencari lampu di rumahmu ketika musim hujan. Saat itulah kami kawin. Ketika kami selesai kawin, kami akan membuat keluarga baru dan berubah kembali menjadi rayap. Hati-hati ya teman-teman jika aku berkunjung ke rumahmu. Aku bisa mengunyah semua perabotanmu yang terbuat dari kayu. Sampai jumpa di rumah kalian.